Sebelum saya mulai, pastikan Anda subscribe, like, dan komentar, karena saya akan memberikan modifikasi-modifikasi yang indah mobil Elsa merah ini, serta saksikan pesonanya. Cekidot. Walaupun gagal menjadi pria tampan, tapi setidaknya kita bisa menjadi pria yang mapan. Yang penting, motivasi hari ini, jangan selalu berharap kepada orang lain. Karena hidup ini 100% adalah tanggung jawabmu. Maka dari itu, biarkan hidup ini Tuhan yang menentukan, Gusti Allah yang menentukan. Kita cukup menjalani saja. Untuk hasilnya, biarkan orang lain yang mengomentarinya. Saya tetap jalani hidup apa adanya. Elsabet modifikasi, warna merah, sekutu sayur, kolek putra. Untuk bumper belum ada tambahan aksesoris, masih originalnya, hanya dibalut stiker. Tapi di sini untuk lampunya sudah ada alisnya, ada lampu alis. Kemudian di sini ada aksen warna hitam kotak-kotak ya, untuk memperindah mobil. Untuk kaca film penahan cahaya juga sudah diberi aksen warna kuning, kuning muda, kuning dan warna merah. Untuk bias stiker, mulai dari depan sampai belakang, yaitu sekitar Rp3.500.000. Jadi ini adalah merahnya adalah merah stiker. Di belakang ini juga sudah diberi pengaman ya, besi hitam seperti ini, agar kalau ada bawaan atau muatan yang panjang tidak merusak cat sama kabin depan ini. Untuk knalpot menggunakan knalpot serigala. Serigala. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini. Harganya murah kok. Rp350.000. Dan di aksen bokong ini juga belum ada tambahan bumper ya. Masih standarnya. Pelek masih menggunakan pelek standar, di sini dilapisi dengan wheel dop. Kebetulan ini wheel dopnya masih wheel dop yang biasa. Untuk yang original sekitar Rp3.500.000. Mungkin bagi Anda yang dananya kurang, bisa beli yang KW ya, sekitar Rp800.000. Ini adalah salah satu contohnya. Masuk ke sektor interior, door trim sudah di custom sedemikian rupa dengan balutan warna merah hitam yang dijahit dengan benang warna merah. Kemudian untuk ini, nah, tempat duduk supir sudah sangat-sangat istimewa, balapunya merek Sparco. Untuk jok penumpang juga sudah di custom warna merah hitam yang dijahit dengan benang warna merah sama dengan door trim tadi ya. Door trim tadi seperti ini. Kemudian
Kemudian untuk bingkai jendela juga sudah di custom warna garis-garis putih kotak-kotak beserta ini pelindung hujan. Ini pelindung hujannya enggak ini ya, enggak seperti biasanya ya, sangat istimewa dengan kualitas seperti ini, jadi air hujan enggak sampai masuk ke dalam untuk melindungi penumpang dan supirnya. Untuk idenya masih standar, masih pesen. Mungkin suatu saat akan tayang lagi dengan keadaan penampilan yang jauh lebih indah lagi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah, inilah penampakan mobil yang bisa saya tunjukkan kepada Anda. Elsa Full Stiker. Serta tunggu modifikasi-modifikasi dasar lainnya. Tetap di Auto Santisi. Salam oleng dan salam keindahan.